mendengarkan visi dan misi dari incumbent kita, yaitu nomor calon nomor urut 3 Bapak Najib Haryanto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, pertama dan yang paling utama, mari sama-sama ini pada pagi yang bahagia ini kita sama-sama diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa sama-sama hadir memenuhi undangan panitia. Salawat dan salam sama-sama kita aturkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, dan insya Allah kita sama-sama mendekat syafaatnya, dan insya Allah pula sama-sama kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati anggota DPRD Ibu Haja Yasir Hinun, yang saya hormati Pak Lurah Sukapura, Bapak Ahmad Rosiwan beserta jajaran, yang saya hormati Ketua LMK, hal ini diwakili oleh LMK 07 dan 06, yang saya hormati Ketua RT 001 sampai dengan 08 di RW 04, yang saya hormati Ketua Panitia, yang saya hormati tokoh masyarakat di sini alhamdulillah hadir, Bapak Ustadz Haji Musa, alhamdulillah beliau hadir. Semoga beliau selalu diberikan nikmat Islam panjang umur sehat walafiat, sehingga bisa memimpin jamaahnya untuk melakukan giat-giat yang ada di Masjid Al-Fajar. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati dan yang saya banggakan, visi dan misi saya yang jelas, program pemerintah yang selalu diberikan oleh Ketua RW, calon kalau saya menjabat lagi, akan selalu saya sampaikan program-program apa yang disampaikan oleh pemerintah akan saya sampaikan ke warga. Itu jelas dan pasti. Selama ini saya tidak banyak umbar janji, tidak banyak omong, karena alhamdulillah Bu Haji, berkat dorongan Bu Haji, berkat dorongan beberapa RT, selama ini RW 04 tidak punya kantor RW, dengan izin Allah dan izin buat dengan bismillah, saya beserta staf, beserta tokoh masyarakat membangun sekretariat RW 04. Jadi RW 04 dulunya nggak punya sekretariat, alhamdulillah dengan kerjasama kita semuanya, stakeholder yang ada di RW 04, berdirilah kantor RW 04 yang ada di depan hutan kota beserta pagernya. Yang kedua, program pemerintah yaitu PAM, alhamdulillah kita laksanakan. Kemudian mengenai sampah, ibu-ibu sudah memperhatikan sendiri Bu Haji, itu sebulan sekali kita melakukan penimbangan di kantor RW. Jadi mulai dari plastik, kardus dan sebagainya, itu kader PKK yang diketuai oleh Ketua PKK sendiri itu sudah melakukan namanya bank sampah. Jadi kita mempunyai bank sampah. Nanti kalau memang seandainya saya terpilih, itu akan saya lanjutkan kembali. Itu akan saya laksanakan kembali apa-apa yang menjadi program, apa-apa yang menjadi ide-ide yang ada di RW 04, nanti akan saya laksanakan. Kemudian mohon izin, saya beserta keluarga sudah berunding, sudah mantep dengan ucapan bismillah. Insya Allah mohon didengar ibu, bapak, warga. Saya mempunyai suatu barang atau benda Bu Haji. Apabila selama nanti saya terpilih kembali hari ini, selama tahun ke depan, saya benda tersebut, barang tersebut nantinya saya jual laku, itu saya akan bikin mobil ambulan. Ya, saya bikin mobil ambulan untuk khusus warga RW 04 pada umumnya dan kelurahan Sukapura pada umumnya, nanti gratis. Ya, saya wakafkan untuk warga RW 04. Mobil ambulan nanti akan saya taruh di sini. Insya Allah, mohon doanya dengan ikhlas. Mohon doanya dengan ikhlas. Mohon dengan doanya dengan ikhlas, sehingga apa yang saya inginkan, apa yang diceritakan nanti tercapai. Ya, itu aja yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, apabila nanti akan saya terpilih, untuk saya akan saya isikan 5 tahun ke depan. Ketika ada pemilihan RW, saya akan memberikan uang 15 sampai 20 juta untuk pemilihan RW. Jadi nanti untuk pemilihan RW nanti ke depannya tidak seperti yang sekarang ada adminnya dan lain-lain. Jadi
ini nanti saya sebagai ketua RW nanti terpilih dengan izin Allah nanti akan sampaikan untuk saya untuk giat pemilihan RW 5 tahun ke depan. Jadi nanti ketuanya mungkin tidak terlalu banyak memikirkan hal-hal untuk administrasi ataupun senek dan lainnya, sudah ada DP dari saya nanti kalau saya terpilih. Ya, itu aja yang perlu saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Semoga kita selalu sehat walafiat, panjang umur dan banyak rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada calon nomor urut 3 Bapak Najib Haryanto yang tetap semangat menyampaikan visi dan misinya. Baiklah Bapak